Hi girls, gue Biowan. Gue cast rembulan tenggelam di wajahmu. Gue berperan sebagai Ray. Ray muda, Rayan. Hari ini gue mau react kalau gue sering dibilang mirip sama Siwon. Reaksinya Udah langsung reaksi aja, iya, kita habis itu aja. Apa ya, coba terharu nangis gitu atau gak mirip kayak kalau dibilang mirip Siwon, karena ya banyak beberapa yang kayak emang beneran bilang mirip Siwon, terus kayak gue bingung, gue aja nggak pernah ngeliat Siwon kayak gimana kan aslinya. Terus kayak dia juga katanya operasi plastik lagi terus bayang tapi nggak tahu juga maksudnya, jadi kayak gimana ya reaksinya, senang ya, senang boleh gitu, karena dibilang sama mirip Siwon yang kayak achievementnya udah banyak di hidupnya dia gitu. Lu siapa? Sedih juga gitu, kayak gue gak punya identitas dong dimiripin sama orang. Tapi kalau sendiri, diri sendiri ngerasa mirip, ada yang mirip gak bagian apa? Matanya misalnya atau alisnya? Apa ya, mungkin gue ngeliatnya di kayak garis senyum gue mirip, tapi kalau gue gak senyum gak mirip kok. Serius? Senyum doang? Iya, kayaknya itu doang sih, sama siput. Ya karena sama-sama sipit aja, kalian rasis yang bilang mirip. Berarti orang-orang sekitar sering bilang kalau yuk. Kalau sekitar yang kayak teman-teman gue sih enggak, karena teman-teman gue enggak ada yang ngeliat Korea, tapi kayak kalau orang enggak kenal gitu, kayak lo barusan bilang mirip, gue mirip Siwon, ya lumayan sering. Okay. Nah. Terus pengen enggak sih ketemu sama Siwon atau idol K-pop yang lain gitu? Pengen sih, kenapa enggak? Kenapa enggak? Kita ketemu banyak orang ya. Kenapa enggak? Minta foto sih pasti. Minum motor. Oke. Pengen tahu mirip bener atau enggak. Itu dia reaksi aku yang tidak ada klimaksnya. Pokoknya jangan lupa saksikan Rembulan Tenggelam di Wajahmu di bioskop mulai tanggal 12 Desember 2019.